Mama pergi dulu ya. Dah. Halo guys, kembali lagi bersama aku Kancil Persia. Di video kali ini teman-teman, aku sama Rina dan Cika ingin ke rumah kentang guys. Nah di sini kita ngajak siapa lagi ya teman-teman? Ya ini siapa ini? Awi bukan? Bukan Awi itu guys. Oke kita ke kelas dulu ya guys ya. Aku mau ngajak Awi sama si Takeo juga teman-teman, sama si Metani juga guys. Nah, mereka udah masuk atau belum tuh, guys? Wah, udah tuh, teman-teman. Ini Metani nih, kita ajak Metani, guys. Dan kita ajak juga Takeo ya, teman-teman. Nah, kayaknya kita berlima aja nih, guys. Soalnya mobilnya Rina nggak muat, teman-teman. Awi jadi nggak diajak deh, guys. Oke, kita ke mobilnya si Rina ya, guys ya. Tadi mobilnya aku taruh mana tuh? Oh, di depan situ, guys ya. Wah, ini siapa yang parkir di sini dah? Kan kamu yang parkir, boy. Oh iya ya, lupa aku, Rina. Wah, muat guys, untungnya tuh si Metani di atas atap ya, teman-teman. Udah terbiasa dia guys di atas atap ya. Oke, kita search ID-nya dulu. Ini ada rumah kentang guys. Buatannya Yusuf Bakhtiar ya guys ya. Oke, langsung aja kita kunjungin ID-nya guys. Ini ID-nya di mana ya? Coba aku munculin tanda panahnya nih. Oke, 300 meter ya, teman-teman. Dari sini lurus terus ya guys ya. Jangan ngebut-ngebut boy, kasihan Metani di atas. Oh iya guys, kita nggak boleh ngebut-ngebut ya. Metani di atas soalnya teman-teman, nanti dia jatuh jadi somai ya guys ya. Oke itu dia teman-teman, rumah kentangnya ternyata ada di sini guys. Nah kita bisa masuk ke dalamnya nggak nih ya? Kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Oke berarti kita di sini aja guys, kita lewatin, kita loncatin deh ini deh. Ini mobilnya nggak bisa masuk soalnya teman-teman, nggak ada pintunya nih, Garusop nggak bikin pintu di sini ya guys ya. Oke ini dia teman-teman rumah kentangnya, ternyata kentangnya dibungkus ya guys ya, udah jadi kentangnya ini, tinggal makan doang teman-teman. Ternyata kentang McD ya teman-teman. Oke langsung aja kita lihat pintunya di mana nih. Oh di depan sini guys, ada namanya Potato Queen. Oke guys, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya nih. Oh, ini ruang tamunya teman-teman. Dan ini mejanya dari kentang ya. Iya, betul itu dari kentang itu. Wah, iya Takeo, betul banget ini kentang ini ya mejanya. Di sini bangku-bangkunya juga dari kentang guys. Warna kuning ya ceritanya nih. Ini kuning. Tangganya juga dari kentang nih Takeo. Tuh, wah kamu mau makan nih, mau makan tangga kamu. Oke, di sini ada apa ini? Ini toilet boy. Wah toiletnya juga warna kuning guys, dari kentang juga ternyata teman-teman. Oke coba aku mau lihat ke bagian atas teman-teman sama Metani nih. Nah ternyata di atas itu ada kamar guys. Ini kamarnya dari kentang guys ya. Wah kita bisa makan kentang tuh. Gak usah masak lagi guys ya. Soalnya tempat tidurnya itu terbuat dari kentang ya guys ya. Ada apaan sih rame-rame? Itu Cika, tempat tidurnya dia terbuat dari kentang. Hah masa sih? Iya tuh, lihat aja tuh. Wah iya ya, ternyata ini rumah kentang beneran nih. Sampai perabotannya aja dari kentang ya guys ya. Oke teman-teman, bisa kalian kunjungi nih rumah Potato guys. Kentangnya udah mateng ya teman-teman, tinggal kalian makan aja guys. Oke lanjut lagi, kita kemana nih ya? Kita ke ID Michael Donald guys. Nah kayaknya ini bangunan kota teman-teman, soalnya itu udah kelihatan dari sini guys. Itu ada gedung-gedung gitu teman-teman. Oke langsung aja kita kunjungin teman-teman, dia bikin kota apa nih guys ya. Kita ke sini ya, belok sini aja biar cepet. Oke kita ke sini. Waduh, waduh mobilnya terbalik guys. Waduh, gimana ini? Malah nggak balik lagi, teman-teman. Wah, turun-turun. Wah, kecelakaan kita, boy. Waduh, aku kasihan sama Metani, guys. Soalnya dia di atas ya, teman-teman. Di atas atap mobil ya. Nah, itu mobil Rina, guys. Jalan sendiri, teman-teman. Waduh, mobil Rina jalan sendiri, Cika.
Wah iya tuh boy, ada setannya kah? Gak tahu tuh. Coba-coba kita ambil aja langsung nih. Oke kita pakai nih. Waduh, kayaknya si Metani belum datang nih. Mana nih Metani teman-teman? Mana ya Metani guys? Oh si Rina guys yang belum datang. Ternyata Metani udah di dalam teman-teman. Wah kayaknya Metani kapok guys naik di atas nih. Takut jatuh lagi nih. Jadi si Rina yang naik di atas teman-teman. Oke ini ternyata ada jembatannya juga guys. Dia bikin jembatan nih. Langsung aja kita gas ya teman-teman. Kita lewatin jembatan ini teman-teman. Waduh. Wah seru banget guys. Bisa terbang. Waduh mobilnya terbalik lagi guys. Wah di sini udah rame teman-teman. Ini ada mobil putih dan di situ ada mobil Alphard juga nih Takeo. Wah dia mobilnya nyangkut guys. Kasihan banget nih. Oke kita lihat. Wah itu teman-teman ada mobil biru tuh. Awas. Eh awas weh nanti ketabrak weh. Waduh. Waduh untung aja gak kena guys. Wah kacau banget guys. Ternyata ini mobilnya pada naik semua ya teman-teman. Wah mbak-mbaknya nih guys. Gak kenapa-napa kan ya. Oke teman-teman. Jadi ini dia jembatan warna merah guys. Di pertigaan ini ya teman-teman. Sampai ke sana juga guys. Nah ini ada lampu-lampu juga nih. Lampu jalanan ya. Oke mobil Rina terbalik teman-teman. Kita pakai mobil ini aja apa ya. Ya nggak bisa berempat guys. Kita pakai mobil putih ini aja nih. Oke kita minjem mobil bapak ini dulu teman-teman. Kita buat review bangunan lagi nih guys. Waduh. Waduh ini nggak bisa belok dong. Wah oh, ya kenapa jadi kacau di sini? Itu ketabrak lagi dia guys. Oke teman-teman kita hilangin aja jalanan ini guys. Jadi rusuh ya teman-teman di atas ini nih kalau ada jalanannya guys. Nah buat kalian yang mau kunjungin, kunjungin aja teman-teman. Kita mau ke ID apa lagi nih guys. Oke lokasinya ada di depan sana teman-teman. Ini dia bikin rumah Coca-Cola guys. Oke langsung aja kita ngebut ya teman-teman. Wah ternyata mereka pada duduk di belakang ya guys ya. Oke itu dia rumahnya teman-teman. Udah terlihat dari sini guys. Waduh ini mobilnya licin banget ya teman-teman. Aku baru tahu nih guys. Ternyata mobil ini licin ya. Baru belok dikit aja langsung ngebelok semua teman-teman. Oke bisa muter-muter nih mobilnya guys ya. Keren juga nih ya. Oke kita ngebut aja guys. Itu dia rumahnya teman-teman. Kita mau masuk ke rumah Coca-Cola nih guys. Oke kita parkir di sini teman-teman. Wah kenapa di atas pohon boy? Nggak tahu itu. Wah mobilnya nyangkut di atas pohon teman-teman. Yaudahlah biarin aja guys. Kita langsung aja review bangunan rumah ini teman-teman. Nah kita lah mereka nggak bisa naik ya guys ya. Padahal di sini ada tangga nih. Ini ada tangga nih di sini nih. Ayo Takeo. Wah Takeo nggak bisa naik teman-teman. Takeo udah gede nggak bisa naik sini teman-teman. Oke si Metani juga nggak bisa naik guys. Nah di sini ada tulisan boy. Tulisan apa Cika? Coba awas jangan ngalingin woi. Ini masuknya lewat atas boy. Wah masuknya lewat atas guys. Oke guys jadi aku ngecek sendiri aja ya guys ya. Katanya masuknya tuh lewat atas sini teman-teman. Oh iya guys betul tuh di atas sini ada ruang tamu teman-teman. Oke ini kayaknya ada tangganya gitu teman-teman. Nah di sininya ada dapur ya guys ya. Oke kita turun ke bawah sini ada meja makan teman-teman. Nah di sini ada meja kerja guys atau meja belajar gitu teman-teman. Oh itu kamarnya juga guys. Ini ada meja gaming nih ya. Oke ini tangga ternyata teman-teman. Oke kita ke paling bawah sini ada kamar guys. Oke ini kamarnya ya teman-teman. Tapi kamar mandinya di mana nih ya? Aku tadi nggak lihat guys. Oke mungkin nggak ada kamar mandinya ya guys ya. Oke kalian kunjungin aja ini rumah Coca-Cola-nya guys. Jangan lupa dikasih like ya teman-teman. Waduh mobilnya masih nyangkut nih gimana nih. Oke kita coba guys. Wah ternyata masih bisa teman-teman. Oke kita masih bisa pakai mobil ini guys. Kita kunjungin lagi ID-nya siapa nih teman-teman. Coba kita search ID-nya dulu. Nah ini ada rumah Pop It guys. Oh ini rumah Pop It casing HP teman-teman. HP iPhone nih guys ya. Mana nih HP-nya guys? Oh ini guys, ada di sini nih. Deket banget ya teman-teman. Oke, coba kita lihat HP-nya teman-teman. Pintunya di mana nih?
Waduh, si Boy belok-belokan mulu, guys. Oke, itu dia HP-nya, guys ya. Casing HP-nya tuh. HP iPhone ya, teman-teman. Jadi casingnya itu berbentuk pop-it ya, guys ya. Bagus banget nih, teman-teman. Coba kita masuk ke dalamnya, guys. Apakah perabotannya yang di dalam itu bentuk pop-it juga, guys? Coba kita lihat, guys. Nah, pintunya tuh ada di sini nih. Ayo, kalian pada masuk semua nih, pada duduk di ruang tamu nih. Nanti aku kasih minum nih. Minum apa, Boy? Emang ada di sini minum? Nanti aku kasih air putih. Mana air putihnya, guys ya? Di sini mungkin ya, teman-teman. Oh, di sini kamar, guys. Aku mau ke kamar mandi nih, ambil air putih, teman-teman. Buat si Chika mana ya? Oh, ini dapurnya dia, teman-teman. Oke, dapurnya bagus, guys. Dan ini kamar mandinya dia, teman-teman. Oke, bagus banget ya. Ternyata kamarnya cuma satu, guys. Tapi di sini aku lihat bentuk pop-itnya tuh bagus banget, teman-teman. Coba kalian lihat deh, guys. Bentuk pop-itnya tuh kayak HP beneran ya, guys ya. Kayak HP casing iPhone beneran, teman-teman. Oke, silakan kalian kunjungin dengan ID ini, teman-teman. Jangan lupa dikasih like ya, guys ya. Oke, guys, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian, guys, biar aku makin semangat buat videonya ya, teman-teman. Oke, guys, segitu aja aku Kancil Persi ya. Terima kasih, teman-teman.